jauh dipandang mata. Acara dibuka untayan salam. Salam disambut, berkah dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai beserta jajaran, dan yang kami hormati seluruh peserta musyawarah pada pagi hari ini dan seluruh pengurus Pemuda Pancasila Kota Dumai, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, acara pembukaan musyawarah cabang 7 Pemuda Pancasila Kota Dumai periode 2023-2027 Dumai 14 Maret 2023 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzi Bomoni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, lancar, aman, tertib dan terkendali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na ya Allah ma'allamtana zidna ilman nafi'an wa amalan saliha warzuqan halalan thayyiban katsiran barakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya aynina saghira wa fi a'yunin nasi kabira ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah wa waliyina rahmatuka kama rabbayana saghira. Wa li jami'i al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan daimatan fi dinina wa dunyana wal akhirah. Ya sani wa ziyaratan fi alami wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakratil maut wan najata minan nar wal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi yang sangat bersejarah ini bagi kami, khususnya kami melaksanakan musyawarah cabang 7 Pemuda Pancasila dan pelantikan fungsionaris Pemuda Pancasila Kota Dumai untuk periode 2023-2027. Kami dalam musyawarah ini ya Allah bertujuan tetap setia menjadikan Pancasila sebagai dasar bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang menghasilkan kesejahteraan bersama dalam hidup kami berorganisasi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebentar lagi air bagi kami yaitunya bulan suci Ramadan. Berilah kami ya Allah kader pemuda ini dengan hidayah yang sebaik-baiknya sehingga kami bisa menghiasi bulan tersebut dengan menghargai yang semulia-mulianya. Ya Allah, berilah kami hidayah ya Allah, ilmu pengetahuan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan organisasi ini. Mudah-mudahan organisasi Pemuda Pancasila ini khususnya di Kota Dumai berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan roda organisasi itu yang ada, sehingga Pemuda Pancasila Kota Dumai khususnya menjadi julukan dan percontohan, menjadi teladan oleh organisasi Pemuda Pancasila dari daerah lain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami hari ini membuktikan kebersamaan kami ya Allah. Kami membuktikan daripada kekompakan kami. Mudah-mudahan ya Allah kami bisa serangkul dayung menuju pulau dan bisa menjadikan sebuah pulau yang indah buat kami, menjadikan hati kami bersatu dalam berorganisasi.
sehingga tidak ada beda di antara kami satu antara lain. Hanya yang membedakan kami adalah oknum dari organisasi itu sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dengan rahmat Engkau yang kami selalu ingat, dengan rahsia Engkau kami selalu berpundarian, dengan hidayah Engkau kami selalu mendapat rahmat. Berilah kami ya Allah kesempatan sehat dan kuat untuk menjalankan organisasi ini ya Allah, dan beri kami rasa bahagia dunia dalam pengabdian dan ibadah kami kepada-Mu ya Allah nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami hidayah untuk bermusyawarah yang terbaik pada pagi hari ini sampai selesai nanti sore. Dengan musyawarah cerminkan bahwa kami pemuda adalah pemuda yang terbaik. Tidak ada kami pemuda yang tercela dalam hidup ini. Hanya yang tercela kami bukan pemuda itu sendiri, tapi diri kami sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau kepada Pak Kiki Dwi kami silakan. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama saudara-saudara kita di Pemuda Pancasila, mari sejenak kita tundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pemuda Pancasila. Bila mendera itu menyala,
Pengucapan ikrar pemuda Pancasila oleh Juni. Ikrar pemuda Pancasila. Ikrar pemuda Pancasila. Kami pemuda Pancasila berikrar. Kami pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya laporan panitia kepada Bung Ansar SH di Sina. Mari kita sambut. Salam perjuangan organisasi. Merdeka! Pancasila. 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 Yang kami hormati, yang sama-sama kita banggakan, Ketua MPC Pemuda Pancasila Provinsi Riau, yang pada kesempatan ini diwakili Wakil Ketua Bung Kiki Dewe, terima kasih. Beserta seluruh jajaran Konsenioris Majelis Pimpinan Wilayah Provinsi Riau yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Dumai beserta jajaran, yang kami hormati Ketua MPO Pemuda Pancasila Kota Dumai, yang kami hormati Ketua-Ketua PAC se-Kota Dumai, Ketua-Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua-Ketua Ranting yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini, pada hari yang berbahagia ini, kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di gedung ini dalam rangka pelaksanaan Muscap ke-7 Pemuda Pancasila Kota Dumai yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan Muscap ini diikuti oleh 8 PAC, 7 PAC, 1 diantaranya PAC khusus. Ketujuh PAC, kedelapan PAC adalah definitif. Kemudian ada beberapa lembaga, lembaga Koti, Sri Kandi, lembaga penyeluhan hukum, sama SP3 Serikat Pekerja Pemuda Pancasila, yang hadir, yang semuanya definitif sebagai peninjau. Kita bersyukur kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja sama, yang bersusah payah dalam hal pelaksanaan Muscap ini, sehingga pelaksanaan Muscap dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah dalam pelaksanaan Muscap ini. Kemudian terlaksananya Muscap ini berkat kerjasama rekan-rekan pengurus
Konsenaris pada pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kota Dumai dan dari eksternal yang sifatnya tidak mengikat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Persiapan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! Pancasila! Merdeka!